Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Laki-laki dan Perempuan yang Bersaudara. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Semua manusia saling memberi sesuatu bersama-sama. Darah. Rata-rata orang dewasa membawa 4-6 liter cairan berwarna merah di dalam tubuhnya. Beberapa ilmuwan ingin agar kamu percaya bahwa karena darah kita mempunyai kadar garam yang sama seperti yang terdapat di lautan, maka kita berasal dari lautan. Mereka menekankan bahwa pada satu hari di masa yang lalu yang berkabut, kita merangkak keluar di atas tanah, melihat sekeliling, dan mulai membangun toko-toko perbelanjaan. Salah. Darah kita dan lautan mempunyai kadar garam yang sama karena Allah yang sama menciptakan manusia dan lautan. Dan apakah kamu tahu, jika kamu terluka karena satu kecelakaan dan memerlukan transfusi, itu adalah bila mana dokter menaruh darah yang baru di dalam tubuhmu untuk menggantikan darah yang hilang. Seseorang di Jepang atau Amerika Utara atau Afrika atau Rusia dapat memberimu darah yang kamu perlukan dan menyelamatkan hidupmu? Itu benar. Darah manusia adalah darah manusia. Tidak jadi masalah dari manapun mereka datang. Maka di waktu kemudian, jika kamu mendengar seseorang mengolok-olok orang lain yang memiliki warna kulit yang berbeda denganmu atau hidup di negara yang jauh, berkatalah, berhenti. Yang kamu olok itu adalah saudaraku. Dari luar kita kelihatannya berbeda, tetapi dari dalam kita semua adalah sama. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
anak-anak, bersiaplah untuk melanjutkan petualangan kita hari ini. Satu hal dari ilmu pengetahuan yang tidak kalah menariknya akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang darah. Anak-anak, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Kamu juga harus mengetahui bahwa fungsi utama dari darah adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh, dan juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Anak-anak, melihat semua fungsi darah, maka dapat kita simpulkan bahwa darah mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, maka kamu harus menjaga kualitas darahmu. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menjaga sistem peredaran darahmu. Konsumsi makanan bernutrisi. Makanan yang masuk ke tubuh sangat mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian, rutin berolahraga. Mencegah stres berlebihan atau mengelola stres. Mengurangi rokok dan alkohol. Siapa tahu ada orang-orang di sekelilingmu yang belum mengetahui akan hal ini. Menurunkan berat badan berlebih. Beristirahat cukup. Dan cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Anak-anak, semua tips di atas adalah cara-cara sederhana yang dapat kamu lakukan atau kamu dapat membantu orang lain melakukan hal yang sama. Anak-anak, Tuhan menciptakan semua manusia dengan sangat sempurna. Dan Ia memberikan darah dalam tubuh kita untuk melakukan semua fungsinya dengan baik. Sebagai ciptaannya yang mulia, Allah penciptamu benar-benar merancang dirimu dengan sempurna. Pernahkah engkau membayangkan ada kurang lebih 5,5 liter darah yang beredar di dalam tubuhmu? Untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Sungguh sebuah aktivitas dalam tubuh yang sungguh ajaib dan mengagumkan. Anak-anak, Allah penciptamu yang ajaib dan berkuasa itu menciptakan kita semua manusia dalam kondisi yang sama. Ia menjadikan kita serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ia melengkapi dengan anggota tubuh yang sama dan dengan segala organ-organ tubuh lainnya yang juga sama. Semua manusia di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Dan sebagai penciptanya, Allah ingin agar kita saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Yesus mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit putih, semua adalah ciptaan Tuhan. Sama indah di hadapannya. Semoga hari ini kamu akan semakin dapat menghargai setiap perbedaan yang ada di sekelilingmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.